Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio Lesles. Oke, pada Sunday Mom pada kali ini kita akan review yaitu ampli yang sangat mantap banget. Jadinya di sini adalah ampli yang hampir sama dengan Epiphone 10S yang sudah kita review sebelumnya. Jadinya di sini adalah versi terbaru dari Epiphone 10S. Jadinya ini cuma ganti brand doang. Namun untuk ampli ini adalah ampli brand lokal yaitu Marvel Slim. Oke, jadinya bentuknya ini hampir sama dengan 10S. Jadinya langsung saja seperti apa bentukan dari ampli Epiphone 10S dan Marvel Slim yang ada di depan saya ini, nanti kita akan lihat perbedaannya. Perbedaannya itu hanya ya cuma brand namanya aja di sini. Jadinya secara overall untuk fungsionalitas dan soundnya itu kita cek dulu apakah sama atau tidak. Tapi menurut saya sama aja sih. Udah, langsung saja kita akan lihat untuk Marvel Slim ini. Check this out. Oke ya, langsung saja ya kita akan lihat siapa Marvel Slim, apakah sama dengan ampli Epiphone 10S. Oke, kita akan lihat di sini. Jadinya untuk Marvel Slim ini ya, kalau menurut saya ini sama, plek sama, nggak ada perbedaannya ya. Perbedaan cuma ada namanya sini aja yang berbeda. Sebelumnya itu Epiphone, jadinya di sini diganti dengan Marvel Slim. Oke, kalian bisa lihat untuk panel-panelnya juga sama untuk tampilan depan. Oke, bisa kalian lihat di sini. Oke, dan juga di situ untuk panelnya itu ada input, gain, ada tentunya ada tombol distortion-nya juga, ada volume, high, middle, dan juga low, dan juga ada input headphone ya, dan juga sini ada tombol power. Untuk tampilan belakangnya kira-kira seperti ini, sama juga. Jadinya untuk tampilan belakang itu ada lubang besar, jadinya ini terbuka, jadinya untuk ampli Slim ini, Marvel Slim ini. Oke, oke, kalau kalian menurut kalian masih belum jelas untuk perbedaannya, kalau kalian bisa lihat di depan ini sudah ada ampli Marvel Slim dan juga Epiphone 10S. Kalian bandingkan sendirilah, pasti sama kan? Oke, cuma beda namanya doang di situ. Oke, untuk panel dan keseluruhannya itu sama. Oke, jadi di sini ya untuk sound sample-nya sendiri, kalau menurut saya sih sama aja sih. Mungkin kalian penasaran untuk lebih jelasnya untuk mendengarkan untuk sound sample dari Marvel Slim ini, langsung saja kita akan coba. Oke, jadinya untuk Epiphone 10S ini udah nggak usah kita coba karena di sini kita nggak keluar lagi nih untuk Epiphone 10S-nya nih. Jadinya yang keluar nih yang Marvel Slim ini untuk model custom-nya. Oke, brand lokal. Langsung saja ya kita testing, check this out. Oke guys, langsung saja di sini kita akan coba langsung mendengarkan untuk sound sample dari ampli Marvel Slim ini. Oke, kita akan coba untuk sound clean-nya terlebih dahulu ya. Saya menggunakan gitar Ibanez Custom String 7. Oke, langsung saja kita akan tes untuk sound clean-nya. Terlebih dulu kita tekan power-nya ya. Oke, tanjepin kabel check. Oke, masih semuanya udah pada tahu, jadi nggak usah perlu diajar. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan switch normal terlebih dahulu untuk mengetes sound clean-nya ini. Dan juga untuk panel yang saya gunakan, saya kasih standar dengan jarum panelnya itu di tengah semua, di jam 12 semua. Untuk gainnya saya ke angka jam 9, jarum jam 9 di sini. Untuk volume dan high, middle, low itu semuanya jarum 12. Kalian bisa lihat sini. Kita tes. Thank you.
Oke, selanjutnya kita tinggal naikin saja gen di sini. Oke. Kita ke angka 12 untuk gennya di sini. Kita tes soundnya. Untuk sound clean-nya secara overall ya oke banget untuk main clean di ampli Marvel Slam ini. Langsung aja kita akan coba untuk sound distorsinya seperti apa. Jadinya kita akan naikkan saja untuk gain-nya ini ke angka ini ya, jarum jam ke 8 di sini. Oke. Dan juga untuk volumenya kita ke angka ini ya, jarum jam ke 12. Langsung saja kita untuk pengaturannya sama sebelumnya tadi, untuk yang terakhir pengaturan random kalian bisa lihat nanti. Kita tinggal untuk menggunakan distorsinya itu kita tinggal tombol aja di bagian sini. Ini kita ke gainnya tuh nggak usah terlalu banyak, kita ke angka 12 dan juga volumenya kita turunkan sedikit ke jarum angka 9 di sini. Oke. Gainnya tuh kita fullkan seperti apa suaranya, langsung saja kita tes dari sweet normal, treble dan juga rhythm. Sound distorsinya secara overall untuk sound clean dan sound distorsinya oke banget untuk Marvel Slim yang seperti ini. Jadi ini adalah ampli paling kece banget untuk kalian ya. Jadi ini ampli paling minimalis dan kalau kalian bisa lihat ini bentuknya slim, jadi gampang untuk dibawa di tas ransel. Pokoknya ini
ampli paling murah, tapi nggak murahan, yang jelas kece banget, layak untuk kalian miliki untuk ampli kamar. Oke, cukup sekian untuk review kita pada kali ini untuk sound demo pada ampli Marvel Slim ini. Jangan lupa kalian subscribe, comment, like, dan share ya. Untuk melihat produk ini kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.